Di luar hujan seperti itu dan besar ya. Kita mau perbaiki ini, jadi bocor minyaknya ke dalam, minyak power sharing, dan kelihatan ini juga habis minyaknya ya. Minyaknya diisi habis, diisi habis. Tapi kemungkinan dari pompa, soalnya basahnya di sini ya, di kolong tidak ada yang bocor dilihat di bawah. Jadi kita mau buka ini, mau lihat pompa ini nih, pompa power sharingnya. Di selang-selang juga oke ya, sini kan ada selang nih. Nah, di selang-selang ini tidak ada masalah, kolong juga tidak ada masalah. Hujan sih nanti kena cipratan air. Tutup dulu, oke, dibuka dulu ya biar nanti kita lihat. Lagi dibuka sama Mang Awang dan Mang Ecep. Nanti kita lihat ya setelah buka roda sama buka cover roda seperti apa. Ayah ketinggalan. Nah, selangnya kosong. Nah, selangnya mata ayah. Ya, dari atas sih, dari pompa. Jadi mau langsung dibuka pompanya. Dari kolong kelihatan seperti itu. Kalau dari reknya nggak apa-apa sih, nggak ada yang bocor. Itu terangin cepatnya. Kering ya. Biasanya kan kalau dari rek sininya sudah ngocor nih, tapi nggak ada. Bautnya ada, buka pember dulu ya. Di situ ada bautnya L, ada 3 biji bautnya. 3 semuanya cap ya. Ada 3 bautnya yang harus dibuka. Bagian pantatnya jebol ya, bagian pantatnya, jadi dia muncrat kemana-mana. Ini nih bagian belakangnya nih, ini jebol, jadi olinya kemana-mana. Mudah-mudahan alternatornya nggak apa-apa. Alternator pas aja. Hah? Oh ya, itu kan nyemprotnya ke alternator, mudah-mudahan nggak apa-apa. Nanti dikasih tahu orangnya. Kalau dia rusak ya bisa dari minyak soalnya. Ya, karena dia biasanya minyak itu kan power sharing rusak pada akhirnya lama-lama. Ini pakai Xiaomi ya, mudah-mudahan kelihatan. Ini yang pompa yang akan kita pasang. Tuh. Yang kita akan pasang ini, nanti kita pasang di mobil yang ini. Ya, kita coba ya. Mana itu ya?
ada sedikit yang masuk ke alternator ya. Mudah-mudahan tidak apa-apa. Tempelnya bagus enggak, Dok? Selangnya ada dua ya, atas bawah, yang low sama yang high. Yang low yang pakai selang biasa dan disambung ke aluminium. Kalau yang high-nya dari tembaga dia biasanya lebih kuat. Selangnya di press. Ganti. Ya bautnya 3 ya. Angkat senter dap. Bautnya dulu. Ini bautnya 1, 2, 3. Di belakang 1, di depan 2. Oke, pasang. Bahasa non-Arab. Makanya ke orang nomor mandi amin. Siap ngomong amin. Siap ngomong amin. Barang ternanya alamat. Alamat di mana? Amin. Ngaji kang ruangkeun. Tuh, yang atas sudah dipasang. Tinggal baut-bautnya di depan 2, di belakang 3, di belakang 1 pakai L6. Coba lihat kuncinya. Oh, yang belakang 13. Yang depan adalah L6. Sempit ya tempatnya nih, harus pelan-pelan karena buat tangan juga sempit. Jalannya sudah berhenti. Ini jam 4 sore. Ya sudah dikencengin tiga-tiganya, bracketnya sudah. Ini ada bracket di situ baut 10. Ini baut tekanan tingginya lagi dikencangkan. Oke, sudah kencang, tinggal isi minyak. Oh iya, masang panbel dulu ya. Panbelnya kita pasang. Jadi tensionernya ditarik pakai kunci 16 untuk masukin pen belt ya. Naik di atas ya, Pak. Di atas. Oh, bukan ini ya, bukan 16 tapi pakai kunci T. Terus
Sudah dipasang pen beltnya. Coba sini bang, lampu nak. Sudah dipasang, tinggal ngisi minyaknya. Kita coba hidupkan. Dongkraknya mang. Kuncinya mana? Kunci. Kita hidupkan ya. Siap. Sudah dihidupkan ya, tinggal lihat itunya apa, ini sudah ringan, tinggal lihat kebocoran ya, yang tadi kan memang dari pompanya bagian pantatnya itu jebol, jadi ini kita ganti lagi di bleeding ya, ditambah-tambah. Ini kalau ini juga dari ngobrol, dia beli di eBay si radio tipnya seperti ini. Jadi memang katanya buat Pisu 206. Jadi dia nemplok di atasnya ya, tapi casingnya itu katanya bisa dibaut persis ke bekasnya yang lama seperti itu. Jadi koneksinya bisa ke USB, ke Android bisa, tinggal dicolokin ya. Nanti tampilan dari Android itu bisa pindah ke sana. Mungkin kalau mau nyetel YouTube atau musik atau apa yang ada di handphone, dia bisa tampil di sana. Ini ukurannya sekitar berapa in ya? 8 in kali atau 7 in ya. Sebenarnya tidak terlalu gede, tidak terlalu jauh sama handphonenya. Ya, seperti itu. Tapi dia bukan Android ya. Jadi katanya kalau yang Androidnya lebih mahal, tapi ini bukan Android. Jadi tetap harus ngaktifin dari handphone ya. Nanti tampilin di situ. Ya, sudah di running, sudah dihidupin. Minyaknya sudah cukup. Cukup minyaknya. Power steering-nya lagi dilihat kebocorannya. Ya, mudah-mudahan kuat terus ya. Mudah-mudahan si alternatornya tidak apa-apa. Oke ya, sudah selesai kemungkinan. Tidak ada kebocoran. Jadi sekian dulu videonya ya. Ini mau ngerapihin. Nanti tinggal test drive. Oke. Tinggal masang cover, masang ban. Sudah selesai ya. Nah, terima kasih ya sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya, dengan topik atau problem yang berbeda. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.
Susah di Indonesia. Sukses. Kalau lagi berhenti dia lebih diem ya intinya TV-nya. Iya kan signalnya ini ya. Signalnya oke. Okay. Harus yang pakai luar mungkin intinya. Mungkin harus pakai yang luar. Tapi ini aku ini bawaannya. Bawaannya. Ya. Ntar insyaallah kalau aku mau lagi apa namanya? Sensor barking. Okay. Kalau sekalian sensor barking sama itu okay. Insyaallah. FM aja, nggak ada AM. Oh iya iya iya. Di kamera mundur semua lengkap ya. Ya. Ini kamera mundur harus pakai ya, iya. USB. Tapi karena ya ya tidak ada USB. Iya. Sama ini di CD sini deh. Oh CD. Oh CD. Oke oke. Kita pelajari bersama. Iya iya. Ada interaksi atau bergaul. Komplit ya. Yang susah kan ininya kan casingnya. Ya, ini karena itu luar negeri ya. Di Indonesia. Iya. Masalahnya itu. ini link kalau mau apa pakai HP? Pakai HP pakai auto link, oke. Auto link terus bisa pakai apa atau nah, telepon. Telepon. Bisa. Oh, telepon bisa ya. Bisa mic-nya ada mic-nya? Ada apa namanya? Mic HP. Oh, mic HP. Tapi suaranya di speaker mobil. Oh, juga siap. Maksudnya ya, luarganya ya. Mau semua bisa. Oh, iya iya iya. Bisa. Oke. Tapi karena gak ada HP ini. Iya 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 iya. Karena ini. Ah, kita telepon langsung ya, terus nanti ini kontak sini ya. Kontak ya, kalau ada kayak oke, kalau ada HP-nya dia ada kontak langsung di situ. Oke. Okay. Tuh buat record aku bilang tadi. Nah, ini untuk yang depan ya. Sama belakang kalau mau. Kalau belakang yang mau. Jadi tinggal tambahin kamera ya. Yang depan, yang belakang sudah ada. Oke. Okay. Oke, okay, ya. Oh, udah komplit ya. Ini word steer bisa. Kalau tambahin apa namanya? Oh, pakai ini word steer. Ya ya ya, untuk yang di steer ya, untuk kalau mau oke. Okay. Ah ya ya ya. Harus tambahin optional ya, harus tambahin lagi. Tapi kalau di mobilnya ada bisa masuk ke sini. Jadi yang audio steering. Bisa apa logo? Logo diganti pakai pisu. Gak ada visu. Gak ada visu. Ya, masih ada tuh kayak gini.